Tanda-tanda kehidupan di luar tata surya kita dapat dideteksi dengan 2 hingga 3 tahun, kata para ahli setelah memikirkan kembali jenis-jenis planet yang mungkin layak huni. Para peneliti terutama mencari planet yang memiliki ukuran, massa, suhu, dan komposisi atmosfer yang serupa dengan bumi. Namun, astronom Universitas Cambridge meyakini ada kemungkinan planet di luar tata surya yang lebih menjanjikan. Setelah penelitian terbaru menunjukkan bahwa mini Neptunus atau dikenal K218b yang lebih dari 2 kali radius bumi dan 8 kali lebih besar dari bumi mungkin juga layak huni. Melansir di Guardian, penelitian saat ini telah mengidentifikasi kelas baru eksplor planet yang dapat dihuni, yang disebut planet Huygens, panas, tertutup lautan, dan dengan atmosfer yang kaya hidrogen yang mana lebih banyak dan dapat diamati ketimbang planet mirip bumi. Menurut Dr. Nico Madusudan, penulis utama penelitian dari University of Cambridge, Huygens pada dasarnya adalah dunia air dengan atmosfer yang kaya hidrogen. Fokus pada Huygens dapat mempercepat upaya untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Ia menambahkan bahwa teleskop luar angkasa James Webb yang akan diluncurkan pada November mendatang juga akan dapat membantu pencarian. Madusudan mengatakan ukuran kecil planet mirip bumi relatif memunculkan tanda-tanda atmosfer yang lemah sehingga sulit untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Namun, Huygens bisa lebih dari 2 kali radius bumi untuk sebuah planet sekitar 10 kali massa dan secara signifikan lebih panas dengan suhu atmosfer rata-rata mencapai hampir 200 Celsius. Lebih lanjut, Madusudan menyebut planet yang lebih besar tidak hanya lebih umum daripada yang seukuran bumi, tetapi lebih mudah ditemukan dan memungkinkan untuk mendeteksi atmosfer mereka dengan lebih mudah. Terlebih lagi, susunan planet Huygens memungkinkan untuk mencari susunan molekul yang lebih luas yang mungkin mengisyaratkan keberadaan kehidupan.